bergerak-gerak guys. Itu apa guys? Widih, lihat tuh, bergerak-gerak di bawah teman-teman. Itu apa guys? Widih, sepertinya di bawah ada hewan yang bersembunyi guys. Wow, mulai keluar tuh guys. Widih, ini guys. Itu apa guys? Ayo, kita angkat dulu guys. Ini apa guys? Widih, lihat tuh guys. Wah, apa tuh guys? Berwarna orange sepertinya guys, bergerak-gerak di bawah nih. Ayo. Widih, lihat tuh guys. Dia mulai berjalan di sini guys. Ayo kita tangkap dulu. Ada yang menggelembung guys. Itu apa guys? Widih, itu membuatku semakin penasaran guys. Widih. Ini apa guys? Jangan sampai di bawah ada hewan berbahaya ya guys. Widih, nice. Halo guys, jumpa lagi bersama Faiz and Toys. Hari ini kita bermain di tepi pantai lagi nih teman-teman. Saatnya kita akan berburu hewan laut nih guys. Ayo, bagaimana kalau kita mulai mencari hewan laut di sekitaran sini ya guys? Widih, barangkali di sini ada hewan laut yang bersembunyi guys. Widih, nice, lihat di situ guys. Wadidaw, nampaknya di bawah aku menemukan ada banyak hewan laut unik guys. Widih, apaan tuh di bawah guys? Ada banyak yang berjalan-jalan guys. Widih, nice. Lihat teman-teman, sepertinya di sini aku menemukan ada anakan kelomang guys. Widih, nice. Lihat teman-teman, menemukan banyak sekali anakan keloma atau hermit crab teman-teman. Widih, nice. Makanya teman-teman, kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu dong. Widih, soalnya petualanganku itu seru banget teman-teman, menemukan banyak hewan laut nih. Ayo, bagaimana kalau kita coba cari lagi ya guys. Sisanya kita biarkan guys, kita biarkan mereka tumbuh besar ya. Ayo kita cari-cari lagi teman-teman. Kita harus hati-hati guys jika bermain di pantai nih guys. Ayo. Kita cari-cari lagi teman-teman. Cari-cari lagi. Widih guys, nampaknya di sini ada sesuatu yang mencurigakan nih. Wadidaw, nice. Sepertinya di sini ada bebatuan ya. Coba kita buka dulu guys. Widih, barangkali di dalam ada sesuatu. Sepertinya di atasnya ada sesuatu guys. Ini apa ya? Coba kita ambil dulu guys. Widih, sepertinya sangat keras guys. Ini apa teman-teman? Lihat tuh. Widih, nice. Di dalam sepertinya ada hewan laut berbahaya guys. Di sini ada landak laut nih guys. Widih, banyak durinya guys, seperti landak ya. Widih, unik banget teman-teman. Nice, mantul teman-teman. Let's go guys. Bagaimana kalau kita cari-cari lagi ya? Widih guys, lihat, nampaknya di bawah ada banyak sesuatu lagi tuh guys, berbentuk bintang sepertinya teman-teman. Ini apa ya? Kita ambil dulu. Widih, nice. Rupanya di sini aku menemukan. Widih, nice. Di sini aku menemukan bintang laut guys atau starfish nih. Kita masukkan saja di wadah guys. Let's go teman-teman. Kita cari-cari lagi ya guys. Ayo. Kita cari-cari lagi teman-teman. Widih, nampaknya di bawah bebatuan ini ada sesuatu lagi tuh guys. Widih, lihat. Wah, di sana ada sesuatu juga tuh. Coba kita ambil dulu yang ini guys. Widih, nice. Di sini aku menemukan bintang laut ular dan bintang laut batu guys. Seru banget petualanganku hari ini nih teman-teman. Ayo. Kita ambil lagi ya guys. Wede, aku dapat lagi nih teman-teman. Widih, ayo. Kita masukkan saja di wadah guys. Ini namanya ikan Nemo guys. Ini salah satu ikan hias laut andalanku guys. Ayo ikan sini dong. Wede, dapat lagi guys. Warnanya cantik banget teman-teman. Ikan Nemo atau bisa disebut ikan badut tuh guys. Warnanya orange kombinasi putih guys. Widih, cantik banget teman-teman. Sangat cocok dijadikan untuk pengisi akuarium di rumah guys. Widih, lihat guys. Di sini sepertinya ada lagi teman-teman, lihat nih. Widih, nice. Ada si tuan krep teman-teman. Ada kepiting ya. Widih, ayo guys. Widih, coba kita ambil dulu bintang laut ularnya guys. Ada banyak bintang laut ular di bawah ya guys. Ayo kita kumpulkan kepitingnya teman-teman. Widih, seru banget petualanganku hari ini nih guys. Wih, ini apa guys? Sepertinya ini sejenis siput laut nih. Ayo. Kita ambil bintang laut ularnya guys, lihat tuh. Widih, unik banget teman-teman. Berbentuk bintang laut yang punya banyak tentakel guys. Widih, nice. Mantul banget teman-teman. Seperti gabung ular dan bintang laut guys. Ayo kita ambil lagi kerangnya guys. Let's go teman-teman. Bagaimana kalau kita cari-cari lagi nih guys? Widih, barangkali di sini ada lagi nih guys. Ayo. Kita cari-cari lagi nih guys. Wow guys, di bawah nampaknya ada sesuatu tuh guys. Widih, ada sesuatu yang bergerak-gerak di bawah tuh. Widih, ini apa guys? Widih, sepertinya aku mendapatkan hewan laut unik lagi guys. Ada ikan nih. Ayo kita tangkap ikannya. Ikan sini dong. Widih, sepertinya ikannya malu-malu nih guys. Ayo ikan. Widih, nice. Sepertinya ikannya malu-malu nih guys. Gimana caranya nih guys? Kalian jangan diam aja dong guys. Widih, nice. Lihat teman-teman. Sepertinya ikannya sangat gercep sekali nih guys. Widih, akhirnya dapat nih. Widih, mantul banget hari ini teman-teman. Mendapatkan banyak hewan laut unik ya. Wadidaw, lihat segun teman-teman. Bagaimana kalau kita lanjut lagi guys? Kita cari-cari lagi teman-teman. Barangkali di sini ada lagi ya guys. Ayo. Sepertinya di sini ada sesuatu lagi guys. Ini apa ya? Coba kita tangkap dulu guys. Widih, sepertinya aku mendapatkan ikan batu guys atau stonefish teman-teman. Ayo kita kumpulkan saja ya guys.
guys. Unik banget teman-teman, seperti batu warnanya guys. Let's go teman-teman, kita cari-cari lagi ya guys. Barangkali di sini ada lagi nih teman-teman. Ayo. Eh deh guys, lihat di sini ada sepertinya ada yang menempel di batu guys. Lihat teman-teman, sepertinya ini sejenis siput laut lagi ya. Ayo teman-teman, bagaimana kalau kita lanjut mencari ke darat guys? Teman-teman, kita cari lagi nih guys. Wih deh, lihat di sini teman-teman. Nampaknya di sini ada genangan air yang cukup mencurigakan ya guys. Wih, guys, lihat di situ teman-teman. Sepertinya di situ ada yang menggelembung guys. Itu apa guys? Wih deh, itu membuatku semakin penasaran guys. Wih deh. Ini apa guys? Jangan sampai di bawah ada hewan berbahaya ya guys. Wih deh, nice. Ayo teman-teman, coba kita mencari-cari di bawah ya guys. Wih deh, sepertinya di bawah ada yang menyentuh tanganku guys. Ini apa teman-teman? Wih deh, wih. Sepertinya panjang seperti ular guys. Ini apa guys? Jangan sampai ini hewan berbahaya ya. Wih deh, coba kita cari-cari dulu ya guys. Wih, ini apa guys? Wih deh, lihat teman-teman. Wah, panjang seperti ular guys. Wih deh. Ayo, kita tangkap dulu guys. Lihat guys, sepertinya di sini aku mendapatkan ikan belut guys. Ayo, bagaimana kalau kita masukkan saja di wadah ya guys? Let's go teman-teman, coba kita cari-cari di bawah guys. Wih, nampaknya di bawah ada sesuatu lagi nih guys. Wih deh, lihat teman-teman, di sini aku menemukan ada keong emas ya guys. Ayo, bagaimana kalau keong emasnya kita kumpulkan saja guys? Let's go teman-teman, kita cari lagi ya guys. Barangkali di sini ada lagi ya guys. Lihat guys, nampaknya di sini ada genangan air guys. Wih deh, lihat guys, sepertinya di bawah aku menemukan ada banyak ikan ya guys. Wih deh. Ayo teman-teman, coba kita tangkap guys. Kira-kira ini ikan apa guys? Sepertinya ini salah satu ikan hias ya. Wih deh, lihat guys, aku dapat banyak sepertinya teman-teman. Wih deh, lihat guys, sepertinya ini ikan gupi ya guys. Ayo, bagaimana kalau kita masukkan saja di wadah guys? Mantul banget teman-teman. Tahu nggak guys kalau ikan gupi ini salah satu ikan hias yang mudah dirawat guys? Lihat tuh, wih, warnanya cantik banget teman-teman. Ekornya berwarna orange ya guys. Ayo, coba kita cari lagi teman-teman. Barangkali di sini ada lagi nih guys. Wih, ternyata di bawah masih ada banyak nih guys. Ayo, kita ambil lagi guys. Dapat lagi teman-teman. Ayo, kita masukkan lagi di wadah ya guys. Let's go teman-teman, bagaimana kalau kita cari lagi ya guys? Widih, barangkali di sini ada lagi nih teman-teman. Wih guys, nampaknya di sini ada lagi genangan air yang mencurigakan ya. Coba kita mencari-cari di bawah guys. Wih, lihat guys, sepertinya di bawah ada sesuatu yang menyentuh tanganku lagi guys. Ini apa guys? Wih, deh, lihat tuh guys. Wah, apa tuh guys? Berwarna orange sepertinya guys, bergerak-gerak di bawah nih. Ayo. Wih, deh, lihat tuh guys. Dia mulai berjalan di sini guys. Ayo kita tangkap dulu. Ini apa guys? Wih, deh, lihat guys. Rupanya di sini aku menemukan lobster hias berwarna orange ya guys. Ayo, coba kita cari lagi guys. Wih, nampaknya masih ada tuh guys. Wih, itu apa guys? Lihat guys. Wah, sepertinya warnanya berbeda yang ini guys. Wih deh, di sini aku menemukan lobster hias berwarna biru guys. Ayo, kita masukkan lagi di wadah guys. Let's go teman-teman, kita cari lagi nih guys. Ayo. Barangkali di sini ada lagi ya guys. Wih guys, nampaknya di genangan air ini cukup mencurigakan guys. Ayo, coba kita mencari di bawah guys. Wih, nampaknya di situ ada sesuatu yang berenang-renang di bawah guys. Ayo, kita ambil dulu nih. Dia sepertinya bersembunyi di balik dedaunan nih guys. Itu apa guys? Wih, deh, berenang-renang di bawah teman-teman. Lihat teman-teman. Wih, deh, nice. Sepertinya di sini ada ikan hias lagi guys. Wow, nice. Aku menemukan ikan cupang guys. Wih, lihat warnanya guys, cantik banget teman-teman. Warna putih ya guys. Ayo, lihat guys. Wih, sudah aku dapat ikan cupang guys. Ayo, coba kita cari-cari lagi di bawah guys. Nampaknya di bawah masih ada nih teman-teman. Ayo. Wih, dapat lagi guys. Wah, yang ini warna ekornya berwarna merah guys, cantik banget teman-teman. Ayo guys, kita masukkan lagi di wadah guys. Lihat tuh, dapat 2 ikan cupang hari ini guys. Let's go teman-teman, bagaimana kalau kita cari lagi ya guys? Ayo teman-teman, kita cari-cari lagi nih guys. Widih, nampaknya di sini ada yang berlumpur guys. Biasanya di sekitaran sini ada hewan yang bersembunyi guys. Wih, lihat guys, nampaknya di sini ada sesuatu yang bergerak-gerak guys. Itu apa guys? Widih, lihat tuh, bergerak-gerak di bawah teman-teman. Itu apa guys? Widih, sepertinya di bawah ada hewan yang bersembunyi ya guys. Wow, mulai keluar tuh guys. Widih, ini guys. Itu apa guys? Ayo, kita angkat dulu guys. Widih, sepertinya dia mulai kabur guys. Widih, nice. Ayo teman-teman. Lihat tuh, dia mulai keluar guys. Widih, kita tangkap. Widih, lihat guys, sepertinya di sini aku menemukan ada lagi ikan belut guys. Ayo, kita ambil dulu ikan belutnya guys. Ayo, kita masukkan saja di wadah guys. Let's go teman-teman, bagaimana kalau kita cari lagi nih guys? Ayo teman-teman, kita mencari lagi di sekitaran sini guys. Wih, nampaknya di pinggir genangan air ini ada sesuatu di situ yang berdiam diri guys. Ini apa ya? Coba kita ambil dulu guys. Wih, lihat guys, sepertinya di sini aku menemukan anakan kura-kura Brazil guys. Mantul banget teman-teman, lihat tuh. Ayo kita masukkan saja di wadah ya guys. Mantul hari ini teman-teman. Wih, nampaknya di sini ada juga sesuatu yang mencurigakan lagi guys. Wih, guys, sepertinya di bawahnya ada yang menyentuh tanganku guys. Ini apa lagi nih guys? Wih, jangan sampai ini hewan berbahaya lagi guys. Itu apa guys? Wih, sepertinya mulai terlihat guys. Wih, bergerak-gerak di bawah guys. Itu
apa guys? Coba kita ambil dulu guys. Widih, dia berenang-renang di bawah teman-teman. Ini apa guys? Widih, sangat besar sepertinya guys. Widih, ayo kita ambil dulu ya guys. Widih, sepertinya dia mau naik ke darat nih guys. Widih, lihat tuh guys. Widih, sepertinya dia mencoba naik ke darat. Ayo kita ambil dulu guys. Widih, nice. Sepertinya di sini aku menemukan ikan lele jumbo guys. Oke teman-teman, kita kumpulkan ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini teman-teman. Kalian yang belum subscribe tolong di subscribe guys. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye bye.